Kita mulai saja, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini, Jumat 7 Agustus 2020, pukul 9 sampai 11.30, sebelum Jumatan nanti, kita bersama-sama menyimak, dan Bapak Ibu bisa mencobanya langsung. Pada kesempatan hari ini, sebenarnya Bapak Ibu juga di sini pada ahli semuanya dalam melakukan terutama di setting di setup OJS2 maupun di Mastered. Saya hanya mengulas kembali apa yang sudah Bapak Ibu pelajari dan sekiranya mohon izin untuk menyampaikan materi pada hari ini. Baik, Bapak Ibu, kita mulai saja kegiatan pada hari ini. Mohon izin untuk share screen, Bapak Ibu, ya. Nah, jadi kita saat ini menggunakan OJS2 untuk setting di laman jurnal Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saat ini yang sekarang ini menggunakan OJS2, silakan bisa menyimak apa yang bisa saya sampaikan pada ini. Jadi kalau di sini nah, untuk setup atau setting lema setup itu Bapak Ibu bisa masuk ke Journal Manager. Yang dimaksud setting lema setup itu adalah yang di sini Bapak Ibu ya, setup di sini. Silakan Bapak Ibu semuanya klik saja setup itu. Kalau sudah, di situ sudah ada informasi yang ada di EISSN, kemudian judul, kemudian ada informasi mailing address yang nanti Bapak Ibu perlu isi. Nah, silakan jika Bapak Ibu saat ini sudah muncul ya, sudah ada ISSN maupun cetaknya, silakan bisa Bapak Ibu isi di situ. Nah, di bagian detail ini bisa Bapak Ibu masukkan untuk judul ISSN maupun P-nya. Nah, ini menjadi editor di jurnal Teknobuga. Nama datang Bu Sita Nurpasita. Baik, kita lanjutkan kembali untuk setup-nya. Jadi setup di bagian satu ini yang perlu Bapak Ibu isi atau Bapak Ibu perlu di cek adalah, nah, yang bagian title-nya, pastikan title ini sudah betul.
namanya sesuai dengan yang ada di ISSN. Jadi Bapak Ibu silahkan nanti cek di ISSN-nya. Terutama di bagian daftar ISSN yang telah terbitkan. Nah, silahkan Bapak Ibu pastikan dulu ISSN yang ada di situ itu sudah betul. Nah, ternyata sudah betul namanya seperti ini. Barangkali Bapak Ibu ada yang salah, bisa Bapak Ibu hapus ya, atau ganti seperti itu. Ini P-nya sudah betul, E-nya silakan Bapak Ibu isi, karena kalau Bapak Ibu menghilangkan ini, nanti biasanya error pada waktu di ISSN maupun di DOAJ-nya. Kemudian mailing address juga Bapak Ibu perlu isi juga, terutama di jurusan, fakultas, universitasnya, dari gedung, lantai, perlu Bapak Ibu masukkan juga. Kemudian prinsipal kontak juga Bapak Ibu masukkan, terutama dari jurusannya, fakultasnya. Kalau Bapak Ibu menggunakan English, nah seperti ini, berarti yang jurusan atau fakultas bisa diinggriskan, tetapi untuk perguruan tinggi atau kampusnya, Bapak Ibu tidak perlu inggriskan. Kemudian, technical support contact perlu Bapak Ibu isi ya, jadi perlu diisi kembali. Nah, ini yang kurang adalah email, email dari jurnal ya, jadi emailnya kita masukkan saja. Kenapa email jurnal ini penting? Nanti kalau Bapak Ibu mendaftar di UAC dan di Garuda itu perlu menggunakan email jurnal. Baik, kita lanjut lagi untuk ke bawah lagi, terutama di publisher. Nah, di publisher ini yang perlu Bapak Ibu adalah yang perlu isi adalah institusi. Nah, ini perlu Bapak Ibu isi institusinya. Bisa kampusnya saja atau hanya jurusan, fakultas dan universitas. Ini penting sekali, biasanya kalau DOI-nya error itu karena ini belum diisi. Yang lain bisa Bapak Ibu abaikan ya, karena yang lain memang penting tetapi tidak perlu diisi. Yang perlu diisi lagi adalah yang bagian policy ini loh itu ya. Nah, yang perlu diisi yang bagian itu. Silakan Bapak Ibu masukkan yang 2C1 ini focus and scope jurnal. Nah, ini perlu di pertama ini contoh yang sudah betul focus and scope-nya itu panjang seperti ini. Nah, kemudian untuk peer review proses ini perlu Bapak Ibu isi juga. Ini kaitannya dengan nanti menggunakan single blind atau double blind. Ini kaitannya nanti kalau Bapak Ibu mendaftar di DOAJ ini sangat penting sekali. Kemudian peer review proses sudah kita isi. Kita turun ke bawah. Kita turun ke bawah, lanjut ke bagian 2.5 ini. 2.5 ini yang perlu Bapak Ibu isi tentang kebijakan-kebijakan yang ada di jurnal Bapak Ibu semuanya. Nah, salah satunya itu adalah publication ethics. Nah, ini perlu bagian sini. Nah, jadi sudah publication ethics sudah. Sekarang kita lanjut tentang abstracting and indexing. Nah, ini kita copy saja di sini, di title-nya. Kemudian kita cek juga abstracting indexing-nya. Nah, kita masukkan ya untuk abstracting indexing-nya. Kita lanjut kembali untuk abstracting indexing-nya. Nah, di sini kita perlu melinkan
after indexing ini. Jadi Bapak Ibu bisa pilih, kita bisa memilih di bullet and numbering juga bisa seperti ini. Misal Bapak Ibu ingin membuat numbering juga bisa. Nah, seperti ini juga bisa. Pertama kita mau linkkan link Google Score-nya ya. Jadi kita pastikan dulu Google Score yang ada di website ini. Pastikan terlist semuanya Technoguga. Untuk mengecek apakah ini terbitannya sudah masuk terbitan terakhir, bisa klik tahun ini. Nah, ternyata yang tahun 2020 itu belum, terutama yang edisi 8.1 ya Bu Sita, jadi belum masuk di sini. Jadi ini perlu nanti diupdate. Nah, karena hari ini kita fokus ke OJS, kita masukkan saja, nanti kita update lagi. Masukkan saja linknya, tapi kita blok dulu. Kita blok dulu Google Scholar seperti ini. Kemudian di sini ada linknya. Nah, baru bisa Bapak-Ibu tempel. Targetnya kita buat new window, karena berbeda link. Ini indeksi yang pertama, kemudian kita lihat di Simpa ya. Kita simpan dulu, barangkali nanti ada yang error. Sambil menunggu kita cek di Simpa. Di Simpa sudah, sekarang sudah ada website ya. Masuk ke dalam website simpa.distekprint.go.id. Untuk mengecek jurnalnya, kita langsung pilih saja di sini jurnal. Nah, untuk keyword atau kata kuncinya dalam pengecekan, kita diklik tempel di sini. Nah, tempel, kita klik kanan saja di sini. Klik arahkan mouse-nya di link Technoguga, klik kanan, lalu alamat link-nya. Jadi sudah terindeks di Simpa, terutama Simpa 4. Caranya di blok dulu, kemudian di sini ada link. Kemudian di link URL untuk masukkan link-nya, targetnya kita buat new window. Nah, ini Simpa, sekarang kita masuk lagi Garuda. Nah, ternyata Garuda banyak ya. Keywordnya kita tambahkan lagi Garuda Print. Nah, Garuda Print sudah masuk. Di sini ada langsung ada link ya, link jurnal ya. Silakan bisa Bapak Ibu klik link jurnal. Link jurnal, silakan masukkan kembali keywordnya. Keyword jurnal Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah ditambahkan ketemu seperti ini, bisa Bapak Ibu klik kanan link-nya, salin alamat link. Kita masukkan di Garuda. Di blok dulu Garudanya, kemudian kita klik. Masukkan di link URL, kita tempel. Targetnya seperti biasa, kita buat new window seperti ini. Kemudian kita insert. Kalau sudah, yang kedua itu adalah dimension ya. Kita masukkan kata kunci saja, app.dimension.ai. Ini ketemu, sudah ada pertama ini, pencarian pertama. Untuk dimension, kita cari salah satu artikel yang sudah ada DOI-nya. Jadi kita cari salah satu artikel di Technoguga sudah ada artinya. Nah, kalau Bapak-Ibu melihat seperti ini,
Itu artinya DOE-nya belum tervesting ya. Jadi DOE-nya belum tervesting. Jadi belum bisa ada DOE-nya. Kita hapus dulu untuk dimension. Kalau sudah, kita ingin mengisi menu yang lain, kita klik add about item di sini. Nah, jika Bapak Ibu ingin mengisi menu yang lain, Bapak Ibu bisa mengklik add about item. Di add about item ada Bapak Ibu bisa menambahkan menu kebijakan screening plagiarism. Di bagian title ini kita tempel, kemudian kita blok. Kita masukkan dalam konten, ini adalah kebijakan plagiarism. Misal Bapak Ibu ada software yang lain, itu silakan diganti. Kalau sudah bisa Bapak Ibu save and continue. Kita sudah masuk di sekarang sudah masuk di bagian step ketiga yaitu submission. Ini gunanya Bapak Ibu bisa menambahkan author guideline, kemudian bisa menambahkan tentang copyright notice-nya. Bapak Ibu bisa menambahkan tentang kebijakan copyright juga di situ. Ini saya contohkan copyright-nya, copyright dari jurnal ya. Kita bisa tambahkan di situ. Kemudian kita bisa menambahkan lisensinya. Nah, ini sudah kita tambahkan. Ini sudah pastikan jurnal juga. Kemudian keywordnya jangan lupa Bapak Ibu centang ya. Nanti kalau nggak dicentang nanti tampilan di per artikel itu tidak muncul keyword. Ini sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu isi, hanya panduan saja ke author bagaimana cara mengisi keyword yang betul. Langsung saja kita simpan. Masuk ke manajemen untuk kita cek terlebih dahulu settingnya. Jadi pastikan Bapak Ibu settingnya seperti ini. Jadi yang user bisa meregister, kemudian ini jangan dicentang agar nanti bisa open access. Untuk memunculkan halaman bisa Bapak Ibu centang ini. Ini perlu Bapak Ibu centang untuk memunculkan halaman di table of content. Yang lain bisa Bapak Ibu abaikan, meskipun itu penting sebenarnya tapi diabaikan saja. Kita masuk ke the loop. Ini kegunaan step ini Bapak Ibu bisa menambahkan header, kemudian menambahkan informasi yang ada di depan sini. Misal di sini ternyata kok belum ada T-nya barangkali, bisa Bapak Ibu isi misal P, IF, IF, N, nya berapa, kemudian E, grade, IF, nya berapa, seperti itu. Nah, di sini bisa Bapak Ibu copy ya, kita copy. Untuk P-nya, kemudian untuk online-nya juga sama, perlu Bapak Ibu copy. Nah, untuk memberikan linknya hampir sama seperti tadi penerapan di Garuda maupun di Cinta ya. Arahkan mouse-nya seperti ini, klik kanan, salin alamat link. Kita masukkan linknya, misal di P-nya barangkali ya. P-nya, kemudian di sini kita beri link. Masukkan paketnya di sini new window seperti itu. Saya ulangi lagi, jadi arahkan mouse-nya di
link seperti ini, ada alamat link, kemudian di sini kita blok EISN-nya. Nah, kita klik insert as link, masukkan linknya. Akhirnya kita buat new window seperti itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini mungkin barangkali pingin di sini ada abstract and indexing, nanti Bapak Ibu bisa mengeceknya di menu about ini. Jadi semua yang Bapak Ibu tambahkan tadi nanti akan masuk di dalam abstract and indexing ini. Nah, kita copy saja di bagian situ. Nah, kita masukkan di sini ya. Cara masukkannya, Bapak Ibu jangan paste yang seperti ini, jangan. Tapi bisa langsung paste yang teks saja seperti ini. Kemudian kita masukkan di linknya, misal paste saja seperti itu. Nah, kemudian kita tambahkan ya, tambahkan atau kita del ya, koma, del, koma lagi, del lagi. Seperti ini, kalau sudah, ini sebenarnya untuk jurnal deskripsinya masih kurang penjelasan tentang jurnal ini diterbitkan memang ini 2 kali setahun, tetapi belum dijelaskan apakah ini jurnalnya terbitnya bulan apa saja. Bulan apa saja, Bu Sita, barangkali masih menyimak. Jadi kita masukkan misalnya contohnya di sini Juni dan Desember. Nah, di sini kita masukkan nama perguruan tingginya. Atau Bapak Ibu bisa memasukkan jurusannya. Untuk di homepage image ini adalah cover, bisa Bapak Ibu masukkan cover juga. Di situ Bapak Ibu bisa masukkan cover. Kemudian kita lanjut, jangan lupa di current isu Bapak Ibu centang, nanti muncul isu yang terbaru tersedia di depan. Ini header, bisa Bapak Ibu upload kembali headernya. Kemudian untuk jurnal Favicon ini perlu Bapak Ibu ganti logonya, ganti logo dari kampus Bapak Ibu semuanya, tapi ini harus PNG atau .ico. Kemudian footernya bisa Bapak Ibu isi, dan yang lain ini pengaturan dari headernya. Kalau sudah kita simpan. Selanjutnya, sebenarnya ini 5 setup sudah ada Bapak Ibu ya, sudah tersedia. Nah, sekarang kita mencoba untuk mengatur di master. Jadi di sini masternya untuk terutama untuk editorial team. Master di sini masih tercampur ya antara editorial board dengan reviewer. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini ternyata sedang mengajukan akreditasi, sebaiknya ini dipisah. Bagaimana cara memisahnya? Silakan Bapak Ibu masuk di masthead. Ini saya perbesar masthead-nya. Di sini ada masthead. Silakan Bapak Ibu bisa klik masthead-nya seperti ini. Di sini sudah ada editor in chief, kemudian editorial board dan reviewer. Nah, di reviewer bisa Bapak Ibu edit ya. Klik edit di sini. Di sini silakan Bapak Ibu klik yang paling bawah. Nah, bisa Bapak Ibu ini untuk menampilkan alamat email ya untuk reviewer. Kalau misal Bapak Ibu
memang tidak ingin men-setting alamat emailnya, bisa Bapak-Ibu hilangkan. Kalau sudah, bisa Bapak-Ibu simpan. Nanti di kolom editor tim ini, nanti di sini akan hilang. Seperti itu. Nah, kalau hilang, berarti sekarang tugas dari atau sekarang saatnya untuk men-setting nama-nama berikut, kan nama-namanya mungkin ada yang perlu kita hapus ya barangkali. Nah, misal Bapak Ibu ingin menghapus salah satu ini atau ingin menghapus kelima-limanya, kan bukan tidak jadi editor lagi barangkali. Bapak Ibu bisa menghapusnya di bagian master ini, di bagian membership. Nah, di bagian membership ini silakan Bapak Ibu delete saja. Sekiranya beliau-beliau tersebut ternyata tidak masuk ke SK atau barangkali untuk tahun ini jika menjadi editor, bisa Bapak Ibu edit ya atau delete. Nah, untuk memasukkan nama-nama itu, nama-nama person itu, Bapak Ibu untuk masukkannya bisa ke jurnal manajemen ya, terutama di bagian user. Bisa silakan Mbak Ibu bisa create new user. Kita masukkan nama-namanya ya. Dari awalnya first name, kemudian last name-nya. Karena jurnal ini tidak menggunakan master gelar, tidak menggunakan gelar, berarti kita tanpa gelar juga. Di salutation ini kita kosongkan atau tanpa gelar. Kita pilih section editor. Namanya mungkin barangkali kita suggest. Kemudian untuk emailnya silakan Bapak-Ibu isi ya. Silakan Bapak-Ibu isi alamat email. Untuk afiliasinya Bapak-Ibu silakan masukkan. Kalau Bapak Ibu menghendaki ingin seperti ini, tapi Bapak Ibu harus mencantumkan linknya atau mungkin cintanya atau mungkin scope-nya atau ID-nya itu di bagian afiliasi, karena memang tidak ada menu khusus DOJS, terutama JS2 itu untuk ID ya, ID cinta maupun ID scope itu. Setelah itu kita masukkan URL-nya, terutama URL ID-nya seperti ini di URL. Kemudian kita masukkan kembali untuk view statement-nya. Barangkali ada link publikasi yang lain. Contohnya ini di Sinta. Kalau sudah bisa Bapak Ibu save and fix. Seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke membership untuk menambahkan editor lagi itu. Kita menambahkan editor lagi. Add member. Lalu kalau Bapak Ibu refresh yang extra team ini nanti akan bertambah seperti ini. Nah, dia akan bertambah seperti itu kalau Bapak Ibu menambahkan apa namanya? Editornya ya, seperti itu ya.
Kalau sudah lagi, kalau sudah Bapak Ibu tambahkan, Bapak Ibu bisa menambahkan editor lain. Caranya hampir sama, kita bisa membuat akun. Ini cara membuat akun yang lain. Contohnya ini, kita masukkan first name dan last name-nya. Seperti ini, middle name-nya juga bisa Bapak Ibu masukkan, kemudian pilih session editor, pilih suggest, kemudian Bapak Ibu bisa masukkan alamat emailnya dari editor tersebut, kemudian masukkan afiliasinya. Silakan masukkan afiliasinya. Seperti ini, jadi dimasukkan. Masukkan Universitas Semarang, Indonesia. Kemudian linknya dimasukkan. Jika Bapak Ibu ada profil lain, bisa dimasukkan di bio statement-nya. Ini sebenarnya masing-masing orang punya caranya masing-masing. Jadi kalau misal Bapak Ibu saat ini yang ternyata seleranya berbeda, bisa Bapak Ibu tambahkan nanti ya. Sebenarnya ini seleranya masing-masing, kalau Bapak Ibu ternyata ada selera seni yang lain, bisa menambahkan sendiri. Ini sudah kita tambahkan, kita add member di membership-nya. Biasanya kalau yang baru-baru itu ada berada di paling bawah sendiri ya. Jadi Bapak Ibu nanti silahkan di scroll ke bawah, nanti akan muncul editor baru di situ. Kalau sudah di bagian editorial team ini bisa Bapak Ibu refresh. Saya ulangi kembali bagaimana cara membuat user. Barangkali Bapak Ibu ada pengulangan baru. Caranya kita masukkan dulu first name dan last name-nya. Kita masukkan session editor, kemudian passwordnya kita masukkan seperti ini, masukkan juga emailnya, kita masukkan masukkan juga kalau Bapak Ibu seleranya di sini di Scopus ID di aplikasi ada Scopus ID, bisa Bapak Ibu tambahkan. Kemudian kita masukkan universitasnya di sini. Sebenarnya untuk negaranya bisa Bapak masukkan di country ya. Begitu. Tapi lebih mudah seperti ini, kita masukkan URL-nya. URL dari URL dari yang bersangkutan. Kita masukkan, kalau ada publikasi yang lain, bisa begitu masukkan juga di sini, di bagian int ID-nya, kita masukkan juga description-nya. Kalau sudah, save and create. Nanti kita masukkan kembali di add member. Nah, biasanya untuk
pengguna-pengguna baru itu akan muncul itu di bawah ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu scroll ke bawah. Kita klik di sini add member. Di sini kita di refresh itu. Saya ulangi kembali. Di sini ada Mas Restu yang baru bergabung. Selamat datang Mas Restu. Saya ulangi kembali cara untuk menambahkan editorial team ya, sehingga tampak rapi dan di mata asesor akreditasi mungkin akan dinilai lebih tinggi ya. Jadi kita masukkan kembali editor yang lain. Di sini ada editor Oktavianti Paramita, kita masukkan. Seperti ini, kita pindah ke bawah untuk last name-nya. Kemudian untuk enroll user, kita pilih session editor. Username-nya kita suggest. Kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, biasanya beliau itu sudah pernah menggunakan ya, sudah intinya ada user lain yang sama itu. Kita masukkan alamat emailnya. Silakan Bapak Ibu masukkan juga untuk publikasinya, misalnya contohnya ada cinta ID ya. Jadi yang seperti ini hanya selera Bapak Ibu ya. Sebenarnya untuk aviasi itu memang hanya untuk aviasi saja. Nah, kalau biasanya kalau biar bisa muncul cinta ID-nya itu dimasukkan di aviasi seperti itu. Kita masukkan kampusnya Universitas Semarang, Indonesia ya. Untuk URL bisa Bapak Ibu masukkan juga URL. Nah, URL bisa Bapak Ibu masukkan di bagian URL ini. Kemudian jika Bapak Ibu ingin mengganti, silakan bisa Bapak Ibu ganti di bagian ininya, bisa Bapak Ibu ganti. Kalau untuk penambahan bio publikasi yang lain, bisa Bapak Ibu tambahkan di bio statement ya. Bisa Bapak Ibu tambahkan di sini di statement-nya seperti ini atau di cintanya bisa Bapak Ibu tambahkan. Kalau sudah bisa Bapak Ibu save and set another lagi. Nah, ternyata di sini URL-nya ada yang salah. Nah, Bapak Ibu kalau memasukkan URL yang salah, nanti di sini itu akan ada peringatan seperti ini. Jadi Bapak Ibu pastikan URL itu tanpa spasi ya, tanpa ada keterangan yang lain. Nah, kemudian kita lanjut untuk save and build another lagi. Untuk penambahan di sini, jangan lupa Bapak Ibu ya, klik add member. Klik add member, kemudian kita tunggu, ini masih berlangsung atau masih muter-muter ya. Biasanya untuk akun-akun yang baru, itu kita tarik ke bawah, nah di sini ada akun yang baru. Kalau sudah, kita refresh ya, di sini. Kalau sudah, ini sudah kita tambahkan untuk editornya. Kita ulangi kembali, nah bagi Bapak Ibu ya. Jadi
Untuk penambahan market ini, semakin Bapak Ibu sering menambahkan, nanti Bapak Ibu akan semakin ahli dalam membuat atau mengatur setting di market ya, atau escrow team. Saya ulangi kembali, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, cara untuk penambahkannya seperti ini, kita masukkan dari first name, kemudian last name-nya, kemudian kita klik session editor, di sini kita klik suggest. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan email yang asli ya, email yang asli seperti ini contohnya. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa masukkan publikasinya di bagian afiliasi ini. Kita masukkan kembali. Kita masukkan kembali untuk universitasnya seperti ini. Sebenarnya untuk negaranya Bapak Ibu bisa masukkan di bagian country ini ya. Itu yang betul. Kemudian kita masukkan URL-nya. Kita masukkan URL dari publikasi tersebut. Nah, di bagian bio statement bisa Bapak Ibu masukkan informasi yang lain. Nah, kalau sudah bisa Bapak Ibu save and click. Nah, ini sudah berhasil. Kita kembali ke master lagi. Nah, kita klik remember. Intinya Bapak Ibu jika mengatur atau men-setting master, Bapak Ibu perlu membuka dua tab ya. Ini tab yang untuk master, tab untuk membuat akun, dan tab untuk tampilan yang publik ya, atau tampilan di editorial team. Kalau sudah, biasanya untuk akun-akun yang baru itu paling bawah sendiri. Kita scroll ke bawah, di sini kita add member. Nah, nanti di editorial team bisa Bapak Ibu refresh. Ini sudah masuk. Nah, varian kali ini. Saya menjawab langsung ya, ini dari Unwahas. Apakah ID Scopus perlu ditampilkan seperti memperlihatkan tergantung dengan Scopus? Nah, jadi untuk publikasi sebenarnya itu bisa Scopus ID atau Cinta atau Google Scholar ya. Nah, cuma untuk sebenarnya Bapak Ibu juga bisa mencantumkan itu tanpa Scopus ya, ini saya contohkan. Bisa mencantumkan juga itu tanpa Scopus juga bisa. Nah, mungkin karena ini selera ya, selera masing-masing berbeda-beda. Ada beberapa yang di bagian afiliasi itu hanya mencantumkan afiliasi, boleh-boleh saja silahkan. Jadi tidak perlu mencantumkan seperti ini, boleh. Karena ini selera masing-masing berbeda. Dari kami sebenarnya hanya untuk memudahkan asesor nih ya, asesor dalam menilai bahwasanya semua itu sudah ada link publikasinya. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin menambahkan atau tidak sama sekali publikasinya, yang penting Bapak Ibu kalau ini diklik itu muncul link publikasi. Termasuk ini juga untuk pengecekan ya, misal dari editor ternyata ada yang belum ada, nanti kelihatan siapa saja yang sekiranya itu tidak mempunyai publikasi itu. Untuk penulis yang namanya hanya satu, contohnya Bu Widya Suti,
Bapak Ibu perlu menuliskan kembali ke last name-nya. Widya Suti, kemudian last name-nya, kemudian Widya Suti. Kita pilih yang session editor. Kalau sudah, kita suggest untuk username-nya. Kita contoh saja, nanti di Bapak Ibu masukkan email asli dari yang bersangkutan agar nanti ketika Bapak Ibu mengirim email ke beliau itu masuk ya. Ini saya contohkan email yang lain. Kemudian afiliasinya bisa Bapak Ibu cantumkan juga. Nah, jika sebenarnya untuk afiliasi Bapak Ibu sebenarnya hanya mencantumkan ini ya. Seperti itu. Boleh kalau misal Bapak Ibu ingin mencantumkan afiliasinya, nanti di bagian sini kita cantumkan SIMTA ID-nya, seperti itu boleh silakan. Jadi silakan Bapak Ibu kalau misal ingin mencantumkan negara di sini silakan juga boleh. Sebaiknya memang seperti itu, country sendiri, kemudian afiliasi sendiri, kemudian untuk URL juga Bapak Ibu masukkan juga, URL juga dimasukkan di bagian sini. Seperti itu. Nah, kalau misal Bapak Ibu nah seleranya ingin bisa tampak di tampilan depan seperti ini. Ini tampilannya memang harus dimasukkan di aplikasi ya. Jadi kita masukkan di sini. Setelah itu baru Bapak Ibu simpan save and create another. Setelah itu, setelah semuanya sudah dikrit di sini, ini sudah berhasil. Silakan Bapak Ibu add member ya. Kita klik add member. Kita klik add member, kita tunggu ya, masih loading. Biasanya untuk user-user baru yang sudah baru kita buat tadi itu muncul di bawah seperti ini. Nah, setelah itu bisa kita refresh yang ada di tab yang ini. Jadi saya ulang lagi kembali bagi Bapak Ibu yang saat ini baru bergabung untuk membuat master sebaiknya dibuat tab ya, tab untuk master ini tab master maksudnya ke general management kemudian master. Kembali tab yang lain adalah tab di untuk membuat user. Di sini jurnal manajemen, kemudian user. Tab yang ketiga itu tab yang link di editorial team-nya seperti ini. Jadi ini link dari editorial team-nya. Kemudian kita tambahkan lagi ya, saya ulang lagi bagi Bapak Ibu yang baru hadir. Kita mau menambahkan lagi untuk penulisnya, untuk editornya, mohon maaf. Jadi kita masukkan kembali dari first name, kemudian kita masuk ke last name, kemudian kita pilih user enrollnya, session editor, kemudian suggest. Nanti Bapak Ibu masukkan email yang aktif ya dari editornya. Ini saya contoh saja. Kemudian afiliasinya juga Bapak Ibu masukkan. Nah, afiliasinya misal di sini dari Universitas Negeri Surabaya. Silakan Bapak Ibu masukkan afiliasinya di bagian afiliasi di sini. Untuk URL bisa Bapak Ibu masukkan juga URL-nya. Kita masukkan URL dari yang editor tersebut. Kita masukkan di bagian URL. Nah, jika Bapak Ibu ingin mencantumkan publikasi yang lain, silahkan Bapak Ibu mencantumkannya di bio segment misalnya. Atau Bapak Ibu ingin mencantumkannya berupa link barangkali, ini bisa di blog. Ini kita blog lagi, linknya kita insert edit link,
Nah, kita klik seperti ini, targetnya kita buat new window. Ini berupa link ya, seperti itu. Kalau sudah, kita klik save and save yang lain. Ini sudah berhasil. Di sini kita klik membership ya. Kita pilih tab yang lain, membership. Nah, di sini kita klik add member. Nah, kita pilih kalau sudah kita turun ke bawah. Biasanya kalau akun baru itu muncul di bawah sendiri ya. Kita tap dia sudah jam, kita refresh saja. Nanti akan tampilannya seperti itu ya. Ini editor yang terakhir yaitu Bu Lili Nur Yuliati. Kita masukkan dari first name-nya, kemudian nama tengah, nama belakang, kemudian klik session editor, kemudian kita suggest untuk username-nya. Nanti Bapak Ibu silakan masukkan email yang aktif ya, agar nanti masuk di ketika melakukan request di editor, silakan Bapak Ibu masukkan email yang aktif. Masukkan publikasinya seperti ini, kemudian afiliasinya jangan lupa. Jadi afiliasinya ini sengaja ya, IPB University ya. Soalnya sekarang IPB sudah beralih nama ya, menjadi IPB University. Kemudian kita masukkan kembali untuk URL-nya. Masukkan kembali jika ada publikasi, Pak Ibu ya. Jika ada publikasi, bisa masuk ke bio statement untuk memasukkan kata kunci, apa namanya, cintanya. Oke, bisa save and create another lagi. Nanti di bagian membership bisa Bapak Ibu add member. Nah, biasanya untuk user-user yang baru Bapak Ibu buat, nanti akan muncul di paling bawah sendiri. Silahkan Bapak Ibu bisa di scroll ke bawah. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah terus di add member. Nanti di sini sudah masuk ya, sudah masuk Agile timnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang extra timnya mungkin masih kurang ya, masih kurang lengkap, ada yang kurang konsisten, silahkan Bapak Ibu rapikan hari ini barangkali Bapak Ibu ada waktu untuk bisa memperbaiki jurnalnya. Editorial team sudah, kita lanjut ke reviewer Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke reviewer. Nah, di sini reviewer ada yang dua, yang tiga mungkin ya. Tiga yang barangkali kalau Bapak Ibu klik itu masih kosong. Jadi masih kosong, kemudian kalau Bapak Ibu ini juga belum ada afiliasinya seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menghapusnya ini, kita kembali ke masket lagi ya. Di bagian masket sebenarnya di sini itu berbentuk link Bapak Ibu ya. Di sini berbentuk link. Jadi kalau misal Bapak Ibu ingin kembali ke masket, tinggal klik ini saja. Masket, tidak perlu masuk ke user home, tapi masket saja. Nanti akan kembali ke tampilan utama. Jika Bapak Ibu ingin menghapus yang ada di sini, barangkali mau dihapus karena beliau-beliaunya sekarang sudah ganti reviewernya, Bapak Ibu silakan masuk ke membership ya. Membership.
Kemudian di sini kita hapus delete. Kita delete lagi. Kita delete lagi. Nah, di sini nanti akan hilang. Akan hilang untuk reviewernya. Untuk menambahkan reviewer, Bapak Ibu perlu tab ya, tab yang lainnya. Di sini ada tab, ini tabnya dari general management, kemudian di sini click new user. Nah, di sini Bapak Ibu bisa masukkan reviewer yang lain. Kita masukkan reviewernya di sini, last name-nya di sini ya. Untuk jurnal ini kita tidak menggunakan master pakai gelar ya, tidak menggunakan gelar ya. Jadi kita hilangkan salutasinya ini, dikosongkan saja. Kemudian kita masukkan pilih reviewer dan kita suggest. Kemudian Bapak Ibu bisa masukkan email yang aktif. Email yang aktif, ini contoh saja email yang aktif dari reviewer tersebut agar terkirim ya. Nanti kalau misal kita menggunakan email yang tidak aktif, nanti takutnya tidak akan terkirim ke yang bersangkutan. Jadi pastikan Bapak Ibu menggunakan email yang aktif ya dalam memasukkan email tersebut. Untuk afiliasi, kita akan masukkan kembali seperti ini, link publikasi, masukkan perguruan tingginya, kemudian URL-nya ya, URL dari publikasi tersebut. Di bagian URL seperti ini. Kalau sudah, kita bisa menambahkan country ya. Kalau di atas sudah ada country-nya, berarti di sini tidak perlu ya. Tapi kalau di sini tidak ada country-nya, Bapak Ibu juga harus memilih Indonesia di sini. Your statement perlu Bapak Ibu masukkan jika ada publikasi di yang lain, misal Cinta atau di Orchid segala macamnya. Kalau Orchid di sini Bapak Ibu ya. Tapi kalau di sini bisa selain Orchid ada Research ID seperti. Kemudian kita save and save untuk user tersebut. Nah, di membership ini bisa Bapak Ibu add member ya. Bisa Bapak Ibu add member. Kita pilih paling bawah sendiri ya. Ini kalau user-user baru, itu nanti akan masuknya itu di paling bawah kiri. Tinggal Bapak Ibu di scroll saja seperti ini. Nanti di bagian tab yang reviewer ini atau di about ini, kemudian di sini ada reviewer, nanti akan muncul satu. Nah, kalau Bapak Ibu klik nanti akan muncul link publikasinya. Ini Scopus-nya, ini simpan. Saya ulangi kembali biar Bapak Ibu lebih jelas lagi ya. Barangkali tadi terlalu cepat dalam penyampaian. Jadi silakan Bapak Ibu masukkan ya, masukkan first name ya, first name dan juga last name-nya. Jika namanya hanya satu, Wisnina, kita isi last name-nya lagi. Usernya kita klik reviewer, username-nya kita suggest seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan emailnya aktif di sini, email.com. Kemudian untuk afiliasinya, silakan masukkan juga link publikasi dari beliau di sini, Cinta Edit. Kemudian afiliasinya kita masukkan. Selanjutnya untuk URL bisa Bapak Ibu masukkan di bagian
URL ya. Karena ini Sinta, berarti di URL kita masukkan Sinta. Kalau sudah, bisa Bapak-Ibu simpan dan kita lanjutkan untuk membuat user yang lain. Nah, di sisi sebelah kiri ya, card yang lain, bisa Bapak-Ibu add member. Nah, karena tuntutan di video AC itu reviewernya paling tidak itu 15-20 ya. Ya. Baik, itu harus menambahkan sebanyak mungkin dari reviewer itu dari edisi pertama sampai edisi terakhir, perlu Bapak-Ibu akumulasi reviewernya. Jadi, semakin banyak reviewer, itu semakin bagus. Kita buat lagi ya, kita masukkan kembali untuk nama-namanya. Di bagian user, di bagian people ini kita masukkan kembali nama-namanya, first name-nya sudah, last name-nya, kemudian kita usernya kita klik reviewer, suggest-nya kita klik. Nanti Bapak Ibu silahkan masukkan emailnya aktif di sini. Kemudian masukkan afiliasinya juga. Masukkan afiliasinya di sini. Kemudian scopus ID-nya juga sama. Kemudian kita masukkan URL-nya. Nah, seperti ini. Jika Bapak-Ibu ada publikasi yang lain, dimasukkan di bio statement. Seperti itu. Kalau sudah, bisa Bapak-Ibu simpan. Dan kita membuat akun yang lain. Di tab yang pojok, bisa Bapak-Ibu add member. Biasanya untuk akun-akun yang baru atau user yang baru dibuat itu nanti akan muncul di tengah ya, di paling akhir itu. Silakan di scroll saja, nanti akan muncul di paling akhir. Nah, tinggal di sini Bapak Ibu di reviewernya kita bisa di refresh. Untuk yang baru datang ada Pak Arif yang baru datang, saya ulangi kembali. Ini cara mengatur atau membuat akun di OJS. Nanti masuk ke general management, kemudian create new user. Silakan Bapak Ibu bisa membuat akun di situ dengan memasukkan first name ya, first name kita masukkan last name-nya, kemudian kita pilih di sini reviewer, username-nya kita kasih saja, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan email yang aktif agar nanti pada saat request ke reviewer itu bisa masuk ke email reviewer tersebut. Untuk afiliasinya kalau bisa masukkan. Ini karena jurnalnya menggunakan master, publikasinya dimasukkan di Sinta seperti ini. Berarti kita memasukkan Sinta ID di afiliasinya. Kemudian untuk URL-nya kita masukkan URL di bagian sini.
Kalau sudah, ini sudah kita masukkan, kita save and quit. Nanti kita tambahkan di masthead, kemudian masuk ke reviewer, masuk ke membership. Nah, di sini kita add member. Untuk jurnal-jurnal yang baru, biasanya itu akan muncul, atau user yang baru, nanti akan muncul di paling bawah sendiri. Nanti Bapak Ibu silahkan di scroll. Nanti akan muncul di paling bawah sendiri seperti ini. Setelah ini kita buat di tab yang lain, terutama di tab yang people ini dan reviewer ini, kita refresh. Nanti akan muncul. Jadi ini perlu banyak kita menambahkan biar nanti kita ingat cara menambahkan atau membuat menu di master. Jadi seperti ini, first name, last name, kemudian reviewer, kita klik saja. Nah, biasanya kalau seperti ini, biasanya itu sebelumnya sudah ada yang membuat. Kalau misalnya ada angka 1 seperti ini, biasanya sebelumnya sudah ada yang membuat. Nah, tinggal Bapak Ibu cek ya di bagian pengaturannya untuk mengecek akun yang lama seperti apa. Kalau Bapak Ibu pengen mengentol dari barangkali sudah dibuat sebelumnya, silakan Bapak Ibu masuk ke bagian enroll yang ada di sini. Nah, di sini ada enroll ya. Masukkan last name-nya Fatona. Jangan lupa untuk di sini di setting last name juga. Nah, di sini kan banyak sekali ya. Banyak sekali untuk usernya. Silakan Bapak Ibu pilih salah satu ya. Kita pilih. Kita pilih yang ini saja ya. Yang ini saja kita pilih. Jangan lupa kita enroll sebagai reviewer. Nah, di sini klik edit profilnya. Jadi, setelah Bapak Ibu tadi meng-enroll, silakan Bapak Ibu bisa mengedit profilnya, karena profilnya ini kan tidak seragam dengan yang ada di people ini. Bisa Bapak Ibu atur sehingga seragam. Bisa kita seragamkan saja biar rapi, biar dipandang juga enak. Kemudian kita masukkan juga untuk aviasinya. Kemudian kita masukkan URL-nya. Kita masukkan link-nya. Lalu bisa masukkan cinta ID itu di sini ya. Lalu bisa masukkan cinta ID itu di sini. Kemudian ini bisa Bapak Ibu simpan. Kita kembali lagi itu di membership untuk meng-add member. Nah, karena tadi itu namanya perlu Bapak Ibu cari. Untuk mencarinya bisa menggunakan ini. Masukkan last name-nya. Kemudian pilih last name, kita cari.
Nah, kemudian add member. Nah, kita lihat penampakannya itu di tab yang lain. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata seperti ini ya. Nah, ini kan di sini Indonesia Indonesia. Ini ingin kita edit lagi. Bapak Ibu bisa apa namanya? Bisa mengklik ya, bisa mengklik menu apa namanya? Edit tadi. Biasanya masing-masing itu ada URL unik ya. Misalnya ini kita klik. Nah, di sini kadang-kala di bagian atas itu sebenarnya yang namanya seperti kayak user ya. Angka-angka ini sebenarnya itu terpengaruh dalam masing-masing user itu. Sehingga misalnya Bapak Ibu ingin mengedit salah satu yang ada di depan sini. Jadi Patona. Tinggal diganti aja ini angka yang ada di atas ini. Nah, jadi kita bisa mengedit yang ini. Misal, ternyata sudah ada negaranya. Berarti kita harus menghapus negara yang di sini. Kemudian kita simpan. Di sini akan sudah kembali rapi seperti itu. Kita lanjut lagi bagaimana cara membuat akun reviewer ya. Di bagian jurnal manajemen, kemudian di klik new user. Misal kita membuat yang lain. Kita buat. Di bagian first name kita masukkan. Bagian nama tengah kita masukkan, kemudian di nama last name-nya juga kita masukkan juga. Kita enroll reviewer, kita suggest untuk username-nya, ini suggest by system. Silakan Bapak Ibu masukkan email yang aktif ya. Ini hanya contoh dalam memasukkan email saja. Untuk aviasi bisa Bapak Ibu masukkan. Sebenarnya aviasinya itu yang betul memang harusnya seperti ini ya. Ini yang betul. Tapi barangkali Bapak Ibu ingin mencantumkan scope ID-nya silakan. Tergantung mazhabnya atau style-nya masing-masing. Kalau style dari jurnal ini ternyata style-nya harus mencantumkan Kepus ID maupun cinta ID itu di aviasi. Kemudian URL-nya kita masukkan di bagian sini, terutama nih URL Kepusnya atau cintanya. Jangan lupa negaranya kita isi. Malaysia ya. Kemudian kita save and quit. Kita ke tab yang lain, di tab membership. Silakan Bapak Ibu bisa add member. Add member nanti akan muncul add member seperti ini. Biasanya untuk akun-akun yang baru Bapak Ibu buat itu akan muncul di paling bawah. Jadi tidak perlu Bapak Ibu cari di sini, tidak perlu, tinggal Bapak Ibu scroll nanti di add member. Nah, di sini nanti di tab yang lain, di tabnya reviewer bisa Bapak Ibu refresh. Sudah muncul satu. Jadi untuk menambahkan reviewer seperti itu Bapak Ibu ya. Tinggal Bapak Ibu tambahkan. Di bagian sini first name, kemudian masukkan last name-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu bingung ini last name bisa diisi tengah-tengahnya seperti ini. Kemudian Android-nya kita klik Android Viewer, kita suggest. Nah, contohnya ini, nanti Bapak Ibu masukkan email yang aktif dari video. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa memasukkan hanya seperti ini. Yang seharusnya seperti ini ya. Aplikasi khusus untuk Institut Agama Islam Negeri Brunei
URL. Nah, bagi Bapak Ibu yang saat ini belum ada Cinta maupun di Scopus, bisa dimasukkan di ini untuk URL di Google Scholar-nya. Kemudian kita pilih Indonesia di bagian country-nya. Nah, kemudian kita save and quit. Kalau sudah di bagian membership, jangan lupa kita add member. Kalau sudah, kita turun ke bawah. Kita scroll ke bawah. Di sini Bapak Ibu bisa akan menemukan user yang baru dibuat tadi. Nah, di tab yang lain nanti bisa Bapak Ibu tambah. Seperti ini sebenarnya untuk mendaftar di DLC masih kurang. Jadi jika jumlah seperti ini masih kurang, perlu Bapak Ibu tambahkan reviewer yang lain yang tidak menulis dalam edisi Bapak Ibu semuanya, dalam edisi jurnal Bapak Ibu semuanya. Kita tambahkan reviewer yang lain di tab jurnal manajemen, kemudian grade user. Kita masukkan last name-nya, kemudian masukkan reviewer. Kita suggest di sini. Masukkan email aktifnya. Masukkan juga untuk afiliasinya. Karena jurnal ini menggunakan mazhab publikasinya muncul di afiliasi, kita munculkan saja. URL jangan lupa Bapak Ibu cantumkan ya. Perlu Bapak Ibu cantumkan di bagian URL. Kalau sudah, silahkan bisa save and quit. Nanti membership, jangan lupa Bapak Ibu di klik add member. Silahkan Bapak Ibu bisa mempraktekannya hari ini. Barangkali nanti di tengah jalan ada pertanyaan maupun Bapak Ibu ada kesulitan. Nanti hari ini juga bisa kita eksekusi apa permasalahannya yang Bapak Ibu hadapi. Kita lanjutkan di sini add member. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merefresh. Kita sudah ketambahan satu lagi. Kita tambahkan lagi untuk publikasi yang lain. Caranya sama Bapak Ibu ya. Kita klik name. Kemudian kita klik last name, masukkan reviewer, kita suggest. Kemudian silakan masukkan email yang aktif di menu email. Masukkan publikasinya di Cinta ID, kita masukkan lagi linknya ya. Afiliasinya di bagian ini, afiliasi. Untuk linknya bisa dimasukkan di bagian URL untuk linknya. Kita save and create. Nah, bagian membership bisa Bapak Ibu add member. Kalau sudah kita turun ke bawah karena user-user baru itu akan muncul di paling bawah sendiri. Sehingga Bapak Ibu perlu di scroll seperti ini, di scroll nanti akan ketemu user yang paling bawah sendiri. Nah, di sini sudah muncul atau menambah reviewer lagi gitu. Ke 9 reviewer ini kalau kita nekat ke DOAC juga masih kurang lagi. Perlu Bapak Ibu tambahkan reviewernya sehingga nanti
mudah-mudahan bisa accepted ke DOAJ. Kita tambahkan lagi, kita masukkan user baru. Di sini kita klik reviewer, kita klik suggest. Kita masuk, Bapak Ibu harus masukkan email yang aktif ya. Ini hanya contoh saja, biar kita bisa masukkan dengan cepat. Masukkan Sinta ID, ini kenapa kita sebenarnya memunculkan Sinta ID sebenarnya untuk memudahkan asesor dalam menilai, terutama asesor manajemen, biar semua sudah punya link publikasi, tinggal nanti kita masukkan URL-nya seperti itu. Nah, kalau sudah bisa kita save and create. Di sini kita klik add member. Kalau sudah bisa Bapak Ibu scroll ke bawah. User-user baru biasanya akan muncul di paling bawah sendiri. Nah, di sini sudah tambah reviewernya. Berjumlah 10 ya. Tapi kalau untuk jumlah 10 ini sebenarnya masih kurang. Kalau Bapak Ibu mendaftar ke DOAJ. Biasanya kadang-kadang beberapa 10 itu ada yang tolak juga. Oleh karena itu kita tambahkan kembali first name-nya. Kita tambahkan kembali. Kalau namanya hanya Irma Yanti, last name-nya perlu Bapak Ibu setelah di Irma Yanti. Username pilih reviewer, kemudian username-nya kita masukkan. Masukkan emailnya, kita masukkan juga untuk Sinta ID. Kemudian kita masukkan afiliasinya, URL-nya juga Bapak Ibu perlu masukkan juga untuk URL. Kalau sudah bisa Bapak Ibu save and create. Kemudian kita klik add member. Biasanya kalau di add member biasanya kalau kita klik add member nanti belum bisa. Kita turun ke bawah, klik add member. Nah, di bagian people bisa Bapak Ibu refresh. Kita lanjut lagi. Masih ada masih ada 8 lagi yang belum kita masukkan. Masukkan first name, kemudian kita masukkan last name, masukkan session editor, reviewer maksud saya, kemudian kita suggest, kita akan masukkan alamat email ya. Kita masukkan kembali untuk Sinta ID di bagian afiliasi, termasuk untuk universitasnya juga sama, URL juga perlu kita masukkan juga di bagian URL ini. Setelah itu bisa Bapak Ibu save and create di bagian membership, kita add member. Nah, ini sudah
Seperti biasa, jurnal atau user baru itu paling bawah sendiri ya. Nanti Bapak Ibu tinggal di scroll ke bawah, nanti akan muncul add member. Nah, di sini people-nya tinggal Bapak Ibu refresh. Kalau Bapak Ibu masih kesulitan lagi, kita ulangi kembali cara untuk masukkan di masked ya. Masukkan first name dan last name. Kalau Bapak Ibu tidak menggunakan masked gelar, ini nggak perlu kasih gelar. Jadi Bapak Ibu silakan masukkan first name dan last name seperti ini. Masukkan reviewnya juga. Kita klik suggest. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan email aktif ya di bagian emailnya. Untuk afiliasinya bisa Bapak Ibu masukkan publikasinya dulu. Kalau Bapak Ibu menggunakan masker afiliasinya itu ada Cinta ID atau Scopus ID seperti itu. Kita masukkan secara jelas Universitas Surabaya. Jadi Bapak Ibu jangan disingkat ya, misal UNESA atau UNY, perlu Bapak Ibu panjangkan. Kemudian kita masukkan URL dari cintanya di bagian URL. Kalau sudah kita save and click. Nah, di sini kita add member. Biasanya kalau user baru itu ada di paling bawah sendiri. Nanti silahkan di scroll saja di ke bawah paling mentok. Nah, di sini ada add member. Nah, tab yang lain, tab yang people ini bisa Bapak Ibu tambahkan. Sebenarnya semakin banyak reviewer yang Bapak Ibu tampilkan di sini, nanti peluang tidur aja juga semakin besar. Tapi pastikan beliau-beliau ini itu memang bekerja ya, dan kita hubungi itu aktif ya, artinya beliau bersedia. Jangan sampai kita mencatut nama orang, tapi yang bersangkutan itu ternyata tidak dihubungi. Nah, itu berbahaya sekali. Jadi Bapak Ibu belum mencantumkan banyak sekali reviewer, pastikan itu terkonfirmasi sudah dihubungi oleh editor dan beliau bersedia. Meskipun barangkali Bapak Ibu tidak memberikan artikel, tapi yang penting beliau menyatakan kesediaannya tampilkan di website Bapak Ibu semuanya. Kita masukkan Scopus ID-nya dan juga afiliasinya. Jangan lupa jangan disingkat namanya, afiliasinya. Barangkali Bapak Ibu ingin mencantumkannya itu dari jurusan, fakultas juga sama. Itu lebih bagus lagi dicantumkan secara lengkap ya. Dicantumkan secara lengkap di situ. Kemudian kita masukkan juga untuk publikasi yang lain, yaitu Cinta ID. Di bagian di segmen, kemudian kita nah, kita save and quit yang lain. Nah, seperti ini. Kemudian di menu jurnal management, kemudian di master, masuk ke reviewer, masuk ke membership, tinggal Bapak Ibu add member. Untuk user baru, biasanya nanti akan muncul di paling bawah sendiri.
tinggal Bapak Ibu apa namanya diklik lagi ya di situ. Add member seperti ini. Nah, di bagian sini nanti akan ter-refresh. Nah, ini baru jika Bapak Ibu baru datang, ada Pak Agus Kurniawan yang baru datang, saya infokan kembali cara untuk membuat master itu kita buka tab ini, tab yang reviewer, tab yang muncul publik ya. Ini tab yang di sistem. Ini untuk membuat akunnya, nanti masuk ke jurnal manajemen atau jurnal manager. Di sini ada tulis new user. Setelah itu ada tab yang ketiga, yaitu tab master ya. Nanti masuk ke jurnal manajemen, kemudian masuk ke master, masuk lagi ke reviewer, tapi di menu yang membership ini. Nah, di sini di bagian membuat user, kita masukkan user user yang lain yang belum ada. Contohnya, masukkan di first name-nya, masukkan di nama tengahnya, kemudian kita masukkan di sini reviewer-nya. Untuk username-nya bisa Bapak Ibu suggest. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan email-nya di sini. Masukkanlah email yang aktif ya Bapak Ibu. Ini hanya contoh saja email. Kemudian masukkan untuk publikasinya. Sebenarnya untuk afiliasi itu yang betul hanya seperti ini saja. Namun karena selera jurnal ini ternyata pengennya memunculkan Sinta ID, ya kita munculkan saja Sinta ID-nya di bagian afiliasinya. Nah, untuk URL-nya, URL dari Sinta tersebut bisa Bapak Ibu munculkan di bagian URL sini. Tinggal negaranya jika kita pilih I tiga kali nanti muncul Indonesia. Setelah itu kita save and feed ya. Nanti kita beralih ke tab yang lain untuk menambahkan apa namanya, kita menambahkan user tersebut. Jadi user yang baru biasanya akan muncul di paling bawah sendiri. Jadi Bapak Ibu silahkan di scroll saja untuk add member tadi. Nanti kita pilih add member ini. Nah, di tab yang reviewer nanti akan bisa-bisa Bapak Ibu refresh. Nanti sudah muncul ya nama-nama dari reviewer tersebut. Untuk reviewer ini sebenarnya paling semakin banyak, semakin Bapak Ibu mengakumulasi dari edisi pertama sampai edisi yang terakhir itu, barangkali reviewer itu berkontribusi. Nah, bisa Bapak Ibu tampilkan banyak-banyaknya dalam rangka nanti bisa mendaftar ke DOAJ maupun ke reviewer Bapak Ibu ya, ke Arjuna ya. Kita suggest untuk reviewernya, kita masukkan kembali linknya. Ini kita masukkan publikasinya dulu, masukkan perguruan tingginya. Ini saya masukkan negaranya sengaja di afiliasi biar lebih gampang. Kemudian jangan lupa masukkan URL-nya di bagian URL ini. Setelah itu untuk publikasi yang lainnya barangkali ingin mencantumkannya di sini, kalau misal ingin dicantumkan. To address di kita encrypt. Nah, di tab yang lain jangan lupa kita add member. Kita klik add member, nanti kita tunggu dulu. Ini masih loading karena mungkin ini karena sekali user ya. Nanti akan muncul paling bawah sendiri untuk menambahkan akun yang baru Bapak Ibu buat. Nah, di tab yang lain tinggal buat refresh, nah, seperti ini.
Nah, di refresh seperti ini, kemudian kita ini masih kurang 4 lagi. Nah, karena jurnal ini ternyata referenya ada 20 ya. Nah, kita tambahkan lagi. Oh, ternyata yang ini emailnya belum ada. Di OJS2 nanti ada peringatan loh Ibu. Kalau misal Bapak Ibu belum mengisi email. Nah, kita isikan saja emailnya. Pastikan email yang Bapak Ibu masukkan itu email aktif ya. Ini hanya contoh email aktif. Berarti kita ulangi kembali. Kita pastikan dulu ini berhasil. Sukses seperti ini. Di bagian tab yang lain, silahkan di add member. Nah, di add member, Bapak itu silahkan tunggu dulu. Ini loadingnya belum selesai. User baru nanti akan berada di paling bawah sendiri. Jadi Bapak itu tidak perlu mencari. Boleh silahkan Bapak Ibu mencari. Biasanya, tapi biasanya kalau user baru itu muncul paling bawah sendiri. Nah, seperti itu. Nanti di bagian tag yang lain akan bertambah seperti ini. Nah, saya ulangi lagi, masih ada tiga lagi, masih ada empat ya, masih ada empat lagi yang belum kita tambahkan. Saya tambahkan di sini first name, kemudian last name, usernya kita buat reviewer, kemudian kita subject. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan alamat email yang aktif ya. Ini hanya contoh. Masukkan kembali untuk publikasinya di bagian afiliasi kalau Bapak Ibu ingin mencantumkannya secara rapi dan secara detail di menu tersebut. Kemudian untuk URL juga bisa Bapak Ibu cantumkan di sini. Publikasi yang lain seperti cinta ID atau mungkin orchid atau mungkin Mendeley profile bisa Bapak Ibu cantumkan juga itu di bio segment. Tinggal diklik saja save and click. Pastikan di sini itu sukses ya, tidak error. Di tab yang lain itu Bapak Ibu bisa add member, kemudian kita turun ke bawah. Biasanya kalau user baru itu berada di seperti ini, kita yang lain bisa Bapak Ibu refresh seperti itu. Nah, ini juga ada reviewer yang banyak dan insya Allah nanti bisa diterima di DLG juga. Saya ulangi kembali, tadi ada yang baru bergabung, yaitu Bu Rateh ya, ibu bergabung juga. Untuk menambahkan reviewer atau editor, bisa masuk di jurnal manajemen, kemudian admin user ya. Nah, kalau admin user bisa Bapak Ibu masukkan first name-nya. Kemudian masukkan last name-nya, kemudian reviewer-nya kita klik save saja. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan email. Email Bapak Ibu semuanya yang aktif terutama di bagian menu email, kemudian dimasukkan juga di bagian afiliasi. Kalau sudah, ini sudah dimasukkan di afiliasi, kita masukkan juga di menu afiliasi juga, yaitu perguruan tinggi yang lengkap dan Indonesia. Nah, Indonesia ini sebenarnya bisa Bapak Ibu masukkan di country. Masukkan juga URL dari Cinta. Nah, di sini kita masukkan URL di sini. Kalau sudah, bisa save and create. Untuk yang baru masuk, untuk yang baru bergabung, Bapak Ibu ya,
Nanti Bapak Ibu silakan buka tab yang lain, terutama tab di jurnal manajemen, kemudian master, kemudian reviewer, ada membership. Nah, di membership ini bisa Bapak Ibu add member. Nah, klik add member, kita turun ke bawah. Karena user-user yang baru Bapak Ibu buat itu akan muncul di paling bawah sendiri ya. Nanti akan muncul di paling bawah sendiri di bagian. Nah, di bagian tab yang lain, terutamanya tab yang akan terlihat di publik, tinggal Bapak Ibu refresh saja. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang saat ini menyimak, mendengarkan, atau sedang mengikuti, bisa Bapak Ibu perbaiki langsung OJS-nya, atau Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilahkan di kolom chat. Tidak usah malu-malu, karena setengah jam lagi mungkin kita akan mengakhiri karena ada waktu sholat Jumat ya. Saya ulangi lagi, ini kita kembali menambahkan user yang lain. Kita tambahkan user di first name, kemudian masukkan last name-nya, middle name juga kita masukkan. Kita masukkan juga usernya, kita pilih reviewer, username-nya kita pilih quick suggest ya. Masukkan juga email yang aktif di sini. Masukkan juga untuk cinta ID-nya. Masukkan juga untuk perguruan tingginya, yaitu Universitas Negeri Padang. Untuk URL, bisa Bapak Ibu masukkan URL yang ada di situ. Kalau sudah, bisa Bapak Ibu save and create ya. Di situ save and create. Nanti di bagian membership bisa Bapak Ibu add member. Nah, ini kita sudah add member. Kita tunggu loadingnya. Untuk akun-akun yang baru dibuat nanti akan muncul di paling bawah sendiri. Tinggal di scroll di add member yang paling bawah kiri. Nah, di tab yang di people ini, pertama di reviewer, nanti akan bertambah ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir yaitu Bu Hanifah Nur Istanti. Kita tambahkan di first name, kemudian kita tambahkan di middle name, last name juga. Kita pilih reviewer, kita suggest saja untuk biar gampang tersistem. Masukkan juga emailnya aktif agar nanti pada saat request mereview terutama nanti masuk ke email yang bersangkutan. Nah, sebenarnya untuk bagian afiliasi itu yang betul seperti ini. Silahkan Bapak Ibu bisa masukkan jurusan, fakultas sebenarnya. Tapi kalau misal ingin tampilan yang rapi, garis-garis seperti ini kan garis ya. Itu memang harus hanya perguruan tingginya saja. Masukkan juga untuk URL, Sinta maupun Scopus ya. Kalau memang belum ada, bisa pakai URL di Google Scholar. Bisa research it, atau bisa menggunakan akademi.edu ya. Kita set entry. Di sini kita klik add member. Klik add member. Kita jangan lupa akun-akun yang baru atau user-user yang baru biasanya akan muncul di paling bawah sendiri. Paling bawah sendiri kita klik add member. Nah, nanti di sini sudah muncul ya, sudah muncul ke-20 ya, ke-20 reviewer ya.
Kalau kita klik nanti akan muncul link publikasinya. Terutama demikian juga untuk SQL timnya juga sama, nanti kalau kita klik nanti akan muncul. Nah, bagi Bapak Ibu yang tidak menghendaki akses emailnya, ini akses emailnya, ingin merahasiakan atau menyembunyikan, Bapak Ibu bisa men-setting di bagian membership-nya. Jadi di membership, terutama di bagian master ini, kita bisa men-setting di sini, di bagian edit di sini, di edit. Kita pilih jangan mempublish email dari member seperti itu. Sehingga nanti kalau ini kita klik ya, seperti ini, nanti di sini akan hilang emailnya. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan barangkali untuk bagian membership. Ini semuanya sudah, menunya sudah lengkap. Terutama di bagian upload. Di sini sudah ada kontaknya, sudah ada. Tapi sudah kita setting sama-sama di setting 5 setup tadi. Setting juga sudah lengkap seperti ini. Kemudian untuk review team dengan kebutuhan di aplikasi nanti sudah lengkap juga. Kemudian tadi kita sudah men-setting di fokus and scope-nya. Kemudian review proses juga sudah. Kemudian tadi sudah. Nah, misal Bapak-Ibu ingin mengedit di sini, misalnya salah ya, ini ingin kita edit pada bagian publication frekuensi, kita masuk saja di jurnal management ya. Kemudian kita masuk ke setup, kita masuk ke management. Nah, kemungkinan tadi ada kesalahan dalam mempaste ya. Nah, ini perlu Bapak Ibu hapus saja. Atau Bapak Ibu ingin mencantumkan frekuensi terbitannya Juni, Desember, atau setahun dua kali seperti itu. Kalau dikosongkan, nanti biasanya akan hilang. Publikasi nanti sudah kita isi, kemudian sudah kita isi juga daftar penyidiknya, kemudian menu yang lain juga sudah kita isi juga. Dari author guideline, kemudian dari copyright juga diisi. Nah, jika Bapak Ibu ingin menghendaki jurnal ini mau mendaftar di OAJ, berarti Bapak Ibu perlu membuka website lagi, yaitu website di oaj.org. Ini kita masih ada waktu 20 menit lagi, belum Jumatan. Kita masuk ke di OAJ-nya langsung. Di sini Bapak Ibu bisa klik apply. Nah, di sini bisa Bapak Ibu klik apply langsung dan masukkan URL-nya. Ini saya besarkan. Nah, masukkan URL-nya. Yang pertama kita masukkan nama ya, nama di channel Google itu sendiri kita masukkan. Kemudian masukkan URL-nya dari channel Google ini. Kita masukkan print-nya, print ISSN. Pastikan print ISSN ini tidak hanya terdaftar atau terkonfirmasi di LIPI, tetapi di ISSN Paris ya, atau portal.isn.org. Masukkan publisher-nya, ketikkan saja. Masukkan juga jenis websitenya, kita pakai OJS. Kontaknya perlu Bapak Ibu masukkan kontak yang ada di tadi ya, yang ada di website. Sebaiknya kita menggunakan kontak yang sering kita buka. Nah, kalau yang sering kita buka, kita berarti kita pakai atas nama Pak Taufan ya. Saya tekan atas nama Pak Taufan karena sering dibuka oleh beliau emailnya.
Takutnya kalau email jurnal jarang dibuka. Kemudian negaranya kita klik Indonesia. Untuk APT, APT-nya ternyata gratis ya, kita masukkan. Kita pilih no, APT-nya kita pilih no juga. Berapa banyak jumlahnya artikel dari jurnal ini bisa Bapak Ibu cari di editor dan back issue untuk melihat jumlah. Oh, ternyata jumlahnya satu edisi ada 9 di 10 seperti itu. Berarti kisaran 18 ya. Untuk URL-nya bisa Bapak Ibu masukkan URL aktif ya. Kemudian 23 bisa Bapak Ibu pilih no, kemudian 25 pilih no saja, 26 bisa dikosongkan, 27 kita pilih yes, 28 kita pilih no juga, 29 kita pilih yes, kemudian 30, jika Bapak Ibu tidak ada seperti ini, bisa Bapak Ibu pilih no ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak menemukan seperti ini, bisa dipilih no. Kalau misalnya Bapak Ibu, kalau ada seperti ini, kita pilih ya. Kalau sudah, kapan ini tersedia open access, terutama di PDF-nya di tahun 2014. Kemudian PDF-nya kita klik. Kemudian nomor 34 keywordnya, jadi keywordnya perlu Bapak Ibu isi ya. Usahakan keyword ini diisi dalam bahasa Inggris, kemudian apa namanya kecil-kecil semuanya, jadi contohnya seperti ini. Kita isi. Itu. Atau nama lain dari lowercase ya. Masukkan bahasanya Indonesia. Kemudian kita masuk lagi ke about. Nah, di DOAJ ini kita lupa itu pilih. Tinggal saja, tinggal di klik kanan. Salin alamat link. Kemudian masukkan di sini pilih double band. Karena jurnal ini ternyata double band. Untuk linknya klik kanan. Ini alamat link, kemudian I'm on scope juga klik kanan, ini alamat link juga, kemudian untuk author guideline juga klik kanan, ini alamat link, kemudian plagiarism yang sudah kita buat tadi, alamat link juga, kita pilih yes kalau ingin kita tampilkan. Ini berapa jumlah minggu ya, dari submit sampai publish. Kemudian open access, bisa Bapak Ibu akses alamat link. Kemudian adakah lisensi yang muncul di PDF? Nah, baru perlu dicek PDF-nya ya. Ini sudah saya cek tapi ternyata tidak ada. Kemudian kita pilih lisensinya, ya jelas ya, CC-BY. Kita masukkan copyright-nya, itu juga sudah ada lisensinya. Kemudian kita pilih yes. 51 kita pilih non. Nah, di sini karena ini copyright-nya miliknya jurnal ya. Berarti kita di sini pilih no saja. Nah, di bagian ini diisi kembali lagi kontak ya. Diisi lagi kontak lagi. Taufan Ali Ahmad. Kemudian kita isi kembali lagi emailnya. Nah, kalau sudah bisa Bapak Ibu submit. Kita submit DOAJ-nya hari ini. Nanti akan muncul keterangan bahwasannya ini sudah berhasil submit. Nanti akan dapatkan email. Mungkin itu Bapak Ibu, silakan ada pertanyaan barangkali yang masih bergabung atau yang lain.
Kalau tidak ada, karena keterbatasan waktu, kita akhiri saja kegiatan pada hari ini. Mohon maaf, ini juga dadaan juga. Nanti Bapak Ibu bisa mengecek rekamannya di channel FJI, terutama di FJI Pusat. Sekian, terima kasih kepada FJI Pusat yang sudah memfasilitasi Bapak Ibu yang lain yang saat ini nyimak. Silakan bisa melihat rekamannya di YouTube channel FJI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa kembali di lain kesempatan.